Morning children, hai, ketemu lagi sama Miss Yulia hari ini. Hari ini Miss Yulia habis jalan-jalan tadi, tapi jalannya tidak keluar dari rumah. Jalan-jalannya cuma di halaman rumah. Soalnya kita kan lagi PSBB, berarti tidak boleh keluar, tidak boleh jalan-jalan ke jalan raya, tidak boleh. Jadi Miss Yulia bolak-balik di halaman rumah, capek sekarang Miss Yulia. Miss Yulia mau minum dulu ya. Anak-anak tadi pagi udah minum susu? Ya, sekarang Miss Yulia mau minum susu. Nah, lihat ya, tuh sudah ambil susunya. Lalu Miss Yulia tusukin di sini dan Miss Yulia minum ya. Enak. Minum susu itu biar sehat, biar tulangnya kuat, biar badannya juga kuat. Bapak tentara yang ada di dalam badannya bisa tolak virus COVID-nya ya. Nih, tapi belum habis, harus dihabiskan dulu. Enak banget. Enak banget. Wah, habis nih. Miss Yulia mau lagi. Habis. Sedikit lagi habis. Habis. Nah, kalau habis bagaimana? Ininya dibuang kemana? Ke tempat sampah? Betul, dibuang ke tempat sampah. Tapi ingat ya, jangan mau kalah sama anak pre-K dulu. Anak pre-K kalau sudah minum susu, anak pre-K B juga, anak pre-K C juga, kalau sudah minum susu, wah, si kemasannya dibuka, tangannya dibuka, kakinya juga dibuka, tuh, hey, kakinya dibuka juga. Nih, kalau sudah kita pijit sedikit-sedikit pelan-pelan. Makanya anak-anak kalau minum susunya harus sampai habis. Nih, kalau sudah baru boleh dibuang di tempat sampah. Kenapa, Miss? Supaya sampahnya tidak terlalu banyak, ya. Tadi kemasan susu. Bagaimana kalau kita sudah makan roti? Terus plastiknya harus diapain? Ya, kalau plastiknya kita buka dulu rotinya ya. Kita buka dulu. Makan. Nah, simpan di sini di piring dulu. Lalu plastiknya masukin? Tidak boleh. Plastiknya harus dilipat juga. Caranya bagaimana, Miss? Caranya seperti ini. Kita lipat ya plastiknya ya. Kita lipat jadi dua. Kita lipat lagi jadi dua. Nah, anak-anak boleh dilipatnya sampai kecil-kecil, boleh begini. Tapi kalau masih kecil bolehlah diikat saja begini tuh, diikat. Nah, jadi kecil kan, baru dimasukkan ke dalam tong sampah. Nanti di rumah sama mami kalau sudah minum susu, minum susu sampai habis, lalu dikocok-kocok dulu. Oh, habis, baru dibuka tangannya, dibuka kakinya, dan dikempesi jadi seperti ini. Kalau sudah pakai kemasan plastik, gak boleh langsung buang, harus dilipat dulu supaya sampah di rumah tidak terlalu banyak ya. Sampahnya sedikit saja. Anak-anak pre-K semuanya, pre-K A, pre-K B, pre-K C, semuanya hebat semuanya. Ye, tepuk tangannya. Anak-anak pintar semua. Sampai di sini dulu ya. Bye-bye.